Kalau toh memang terjebak dalam sosok bayi tersebut ya, sungguh ngenes loh jam 1 kurang lebih dini hari. Bunda Ami bilang seperti itu. Kasian kan? Ya, baik sahabat Gado Gado Channel. Oh my God, kenapa jadi sedih? Ya, sahabat Gado Gado Channel, tentunya mudah-mudahan harapan saya nih, sahabat nggak bosan ya. Dan karena saya senang hati berbagi tentang pengalaman mistis saya, ya ini boleh dijadikan hiburan atau juga buat pembelajaran bahwa makhluk gaib tersebut memang ada. Dan sekalipun mereka mencoba mengakali kita atau berikan perlakuan-perlakuan iseng, mbok yuk dilawan, ulah diantepkeun, tonjok. Tonjok ngarang ya. Ya, baik sahabat Gado Gado Channel. Masih ada beberapa lagi, tapi sepertinya biar full durasi aja deh ya. Nggak dikat-kat lagi, biar cepet selesai. Nah, setelah itu, sudahi. Iya kan? Ya, baik sahabat Gado Gado Channel. Selain warung, ini juga saya punya ada beberapa kamar kosan. Kemudian pada saat kamar kosan kosong, tidak terhuni ya, biasanya saya peruntukkan untuk tamu yang datang untuk beristirahat. Dan saat itu sahabat, betapa beruntungnya saya, bersyukurnya saya karena memiliki mereka yang notabene bukan siapa-siapa, tapi mereka sangat-sangat peduli terhadap saya. Alhamdulillah, terima kasih buat kalian semua ya. Kalian membiarkan saya untuk beristirahat dan warung kalian yang memanage. Alhamdulillah ya. Dan saya hanya menerima pembayaran di pagi harinya. Nah, malam itu sebelum saya tidur, ada tamu datang dan saya persilahkan untuk istirahat. Tapi pada saat tamu tersebut mau pulang, yang ngurus warung waktu itu siapa ya, Bunda Amil atau Ijem ya, lupa lagi deh sahabat. Saat itu tidak ada di tempat, jadi tamu pamit ke salah seorang, aduh siapa lagi, lupa lagi nih namanya ya. Dan anak tersebut akhirnya menyampaikan pamitnya tamu tersebut, kalau nggak salah jam 1 kurang. Ya, akhirnya saya pun bangun dan mengantarkan dia ke pintu depan. Sampai akhirnya sang tamu pergi. Nah, alhasil setelah tamu pergi, kami semua sama anak-anak ya, tidak ada anggota luar lainnya. Tapi pada saat pagi hari, yang namanya Bunda Amil ya, dia geger, heboh gitu kan. Loh, ndak, itu tamu yang semalam katanya. Itu masa sih ndak, katanya ngisengin Ami. Loh, tamu yang mana Mi? Itu ndak, yang di kamar ini nih. Astagfirullah. Merinding bre. Yang di kamar ini loh ndak, katanya. Loh, salah kali Mi. Orang tamu itu pamit ke Nda. Nda juga dibangunin kok sama anak yang lain. Katanya mau pulang. Bahkan Nda juga ngantar ke pintu depan. Sampai akhirnya si tamu tersebut pergi. Enggak kok Nda, Ami yakin, katanya. Tinggi kan, pakai jaket kan, pakai topi kan, iya Nda, Ami gak salah, katanya. Si tamu itu, si laki-laki itu, katanya, berdiri ya di gang sempit itu kan sahabat ya. Si tangannya tuh ke atas, jadi ke bilik. Jadi seolah menghalangi jalannya Ami yang waktu itu mau ke kamar kecil. Nah, oh my God. Nah, ya setelah dijelasin beberapa kali, akhirnya ya Ami pun sadar siapa yang saat itu ngisengin atau ngerjain Ami dengan menghalangi jalannya Ami. Ya, baik sahabat Gado Gado Channel, berikutnya lagi masih Ami ya.
apa sih? Bukan mendapatkan, mengalami ya. Mengalami peristiwa mistis ya. Di mana pagi-pagi dia tuh heboh ya. Enggak, katanya. Semalam emang ada tamu, tamu ibu-ibu bawa anak enggak gitu kan. Loh, boro-boro tamu Mi gitu, boro-boro tamu bawa anak. Tamu yang single aja enggak ada kok gitu. Emang kenapa? Nah, saya tanya kan. Ya enggak, masa sih Ami pikir kok malam-malam ada tamu bawa anak gitu kan. Terus anaknya tuh dibiarkan di luar di halaman. Ya oh ya, waktu itu kamar di luar tuh belum ada ya. Cuma baru sebatas saya bikin buat apa tuh? Tempat tongkrongan ya. Jadi semacam lesehan kayak gitu, saung lesehan ya. Nah, katanya tuh di sana dia main dah. Istilahnya ngerangkak gitu kan. Ah, mosok sih gitu kan. Orang jelas ndak enggak punya tamu tadi malam ya. Enggak punya tamu perempuan apalagi bawa anak. Seperti itu. Oh my God. Lalu siapa? Ada yang bisa tebak? Okay. Ya, baik sahabat Gado-Gado Channel. Bersosok misteri tentang orang bayi kecil yang masih merangkak. Dan dia merangkak di halaman pada saat jelang dini hari. Dan pagi harinya kami dikagetkan lagi oleh penemuan yang sungguh di luar akal. Di belakang kamar mandi nih sahabat, itu ya ada jejak jejak telapak kaki kecil mungil ya, seperti jejak telapak kaki bayi. Nah, apa iya dia merangkak dari belakang sampai akhirnya ke halaman persis di sebelah kolam? Ya, sahabat Gado-Gado Channel, kasihan sekali ya kalau toh memang terjebak dalam sosok bayi tersebut ya. Sungguh ngenes loh, jam 1 kurang lebih dini hari. Bunda Ami bilang seperti itu. Kasian kan? Ya, baik sahabat Gado-Gado Channel. Oh my God, kenapa jadi sedih? Ya, sahabat, di video sebelumnya tentang makhluk gaib yang mindah rupa di kamar yang persis kejadiannya sama dengan tamu yang barusan ya, masih di kamar yang sama. Nah, biasanya kalau kamar itu tidak terhuni sahabat, Dede suka diajak main tuh sama anak-anak gitu kan di kamar ini, karena jujur kamar ini tuh adem banget. Di mana saya sengaja pasang bambu ya. Jadi si dindingnya tuh saya pakai bambu, bambu gelondongan dibelah ya. Bambu gelondongan dibelah dua lalu ditempel. Ditambah lagi bambunya bambu hitam. Wah, ini asri banget. Sekalipun di luar panas terik, di dalam itu tetap dingin, adem. Nah, Dede Aga dia seneng kalau dibawa main di sana sama tante-tantenya nih sahabat ya. Dan sampai akhirnya ya menjadi terbiasa. Jadi sering kali mengajak saya untuk tiduran, ya tidur siang ya di kamar sana. Nah, saat Dedek tertidur, saya masih sibuk dengan HP. Biasa saat itu masih eksis di FB ya. Dan saat itu sambil on Facebook, biasa. Nah, sambil ngobrol juga sama anak-anak yang lain. Nah, tiba-tiba ada anak yang teriak. Loh, teteh, teteh katanya. Kenapa? Saya masih posisi rebah. Teteh, teteh, tinggali teh gitu. Ya, teteh, lihat teh gitu kan. Loh, apa gitu. Tinggali katanya. Si spray, si kasur, bukan kasur sih, spray ya. Si spray tuh keangkat teh kaluhur, jadi tinggali kita tinggali. Astagfirullahaladzim, itu benar sahabat. Jadi seolah sebelumnya itu ada beban yang menindih dia ya di kasur sebelah saya, dan kemudian dia bangkit sampai akhirnya si beban yang terhimpit itu dia ke atas. Ya bisa sahabat bayangkan lah, saya bingung bikin narasinya. Jadi pada saat beban di atasnya itu
pergi, ya. Nah, tentunya kasur tersebut atau spray tersebut mulai terangkat perlahan-perlahan. Itu benar-benar sumpah kaget banget. Ini nyata. Ya Allah. Oke, tapi saat itu ya jelas nggak ada perasaan merinding atau apapun ya. Cuma ya aneh aja. Waduh, naon ieu teh gitu kan. Oh my God. Ayo, ayo, wae. Ya, baik untuk sahabat Goda Gadu Channel yang saat ini masih senantiasa setia, masih senantiasa support saya untuk menjadi berkembang. Insya Allah ya, pidu anak disadaya. Dan karena apa? Karena ini satu obsesi. Saat manula nanti saya ongkang-ongkang kaki di kursi goyang dengan gadget di tangan, ya kan? Indah sekali saat itu. Ya, baik sahabat Gado-Gado Channel, tentang sebuah obsesi ya, cita-cita. Mudah-mudahan terrealisasi. Ya, baik sahabat Gado-Gado Channel, berikutnya ini yang saya sempat berikan komen di komen atas komentar Bapak Serunting Jaya ya. Nah, dia memberitahukan saya, katanya sosok yang menyerupai paman itu sosok genderuwo. Tapi ada lagi sosok yang menyerupai saya. Nah, ini kira-kira siapa? Sama juga genderuwo atau apa nih? Ya, ceritanya begini sahabat. Bunda Ami, ini juga masih Bunda Ami ya. Tempo hari sekalipun mereka itu gokil, suka dengan hal-hal yang begini nih. Manusiawi dong, pada saat ada di satu hari atau satu malam mereka merasakan ketakutan. Ya kan? Akhirnya tidur mereka minta ditemenin. Dan dalam satu kamar kecil itu ada padapan ya. Kamar yang tadi di apa? Diselang sama gang. Apa sih ya diselang teh? Terhalang. Ya, kamar yang TKP barusan, kemudian ada gang, kemudian kamar Bunda Ami dan sebelah lagi dapur. Nah, di sahabat mereka bertiga tidur ya. Waktu itu ada Ijem, kalau enggak salah nih Ijem ya, Bunda Ami, terus siapa? Almarhumah Bibai. Ya, saat itu mereka bertiga tidur bertiga dan seperti biasa kunci pintu kamar juga. Tapi lagi oh my God. Lagi-lagi pagi hari itu Bunda Ami nih geger. Seperti biasa heboh dengan suara melengking ya. Ndak, katanya. Ndak ngapain semalam masuk ke kamar Ami gitu. Loh, ngapain ndak masuk ke kamar Ami gitu. Ndak tidur loh dari sore. Emang tuh jam berapa? Nggak tahu, Ami lupa katanya ndak. Lah emang ndak juga tidur dari sore kan? Kebetulan warung juga sepi. Ya ndak tidur dari sore. Terus gimana ndak bisa masuk ke kamar Ami? Lagian juga Ami suka ngunci pintu kan? Nah justru itu Ami juga heran. Orang sebelum tidur Ami kan kunci pintu. Tapi kok bisa ya? Ndak kok masuk kamar Ami? Katanya begitu sahabat. Lalu siapa lagi? Gitu kan? Masuk aku nerobos bilik gitu kan? Nggak mungkin. Atau lewat lubang kunci? Ya sudah. Dan ada lagi sahabat. Sosok yang ada di kamar mandi ya, yang tempo hari Simbok pernah ceritakan dan saya akui saat itu di video tersebut saya ceritakan tentang bagaimana adik saya Ipe ya dan saya sendiri juga terbirit-birit setelahnya dari kamar kecil. Oh my God, itu sosok putih yang ada berdiam ya, berdiam di dinding kamar mandi karena waktu itu belum pakai saung ya, jadi masih kamar mandi terbuka ala-ala desa banget. Nah, sahabat, ya sahabat bisa tonton video itu atau dengarkan cerita saya di video yang mereka ada di mana-mana dengan thumbnailnya kalau takut pasti ciut ya. Oke, okay. Atau mereka yang penakut pasti ciut. Ya, yang itu sahabat ya. 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 Terus lagi sahabat, emang aneh juga gitu loh. Kok banyak kejadian seperti itu? Nah, pernah sebelum
warung juga kontrakan saya rame saat itu ya, sebelum penuh dan saya belum miliki 5 kamar, 6 kamar ya. Ada sepasang suami istri yang ngontrak, yang kebetulan kemarin-kemarin tuh sempat ngontrak juga di penginapan ya, yang dimana dia mengalami kejadian, diminta perjanjian, belum nggak sempat saya bikinkan video ya, diminta perjanjian oleh maaf nih ya, percaya atau tidak ya terserah, ini oleh ular berkepala manusia. Itu tidak saya expose karena bukan saya yang mengalami ya. Dan di warung saya pun saat itu zaman dahulu kala, lupa lagi tahun berapa ya, yang jelas sebelum kosan saya rame aja. Nah saat itu sahabat, karena yang namanya Om Didi plus Tante Dede ini ya, dia sukanya berpetualang, kaum nomad gitu kan. Dia pergi ke sana kemari tentunya dengan satu tujuan, mungkin ya dalam sebuah pencarian dalam tanda kutip. Nah, akhirnya mereka tinggal bersama saya, dan saat itu pulang dari mana ya, mereka bawa pisang. Pisang atau singkong ya, lupa lagi. Lalu teh katanya goreng yuk, sok. Yuk akhirnya kami di dapur tuh ngegoreng. Nah pada saat saya di dapur sendiri dan Dede nganterin kopi ke suaminya keluar ya, karena biasa orang laki kan dia sukanya ngerumpi juga, kongkow kalau orang Sunda bilang sih, ngadu bako gitu. Ya akhirnya cuma saya dan Dede di dapur. Nah tapi pada saat Dede nganterin kopi keluar, saya sendiri kan. Oh, lagi ngebolak-balik itu kan si goreng pisang-pisang mentah kan, dibolak-balik biar gak gosong kayak gitu. Ada yang nyolek. Astagfirullahaladzim, kaget kan. Alah, udah. Oh my God. Pengen nengok, tapi jelas takut gitu kan. Nah, iya, aslinya saya gak nengok sampai harinya Dede datang. Cuma ya, saya baru ceritakan pada saat Dede udah datang ya. Anjir Dede, tadi ayah nunuel teteh gitu kan. Oh my God. Dan ini sama persis dengan kejadian yang Simbo ceritakan di video yang tadi saya sebutkan sahabat. Jadi pada saat Simbo pesankan mie saat itu ya, dan saya bikin, itu kata Simbo nih, kalau saya kan lagi anteng tuh bikin mie gitu kan. Nah Simbo yang datang mau ambil mie-nya kaget. Nah di belakang saya katanya ada sosok. Merinding bre. Oh my God. Ada sosok ya berambut panjang seperti biasa gitu kan. Jadi si kepalanya tuh, ya udah pokoknya persis banget deh Simbok ceritakan dengan ekspresikan di video yang itu tadi sahabat ya. Ya ada, saya sendiri gak lihat karena ada di belakang saya katanya. Aduh. Ya baik sahabat Gunakado Channel, kita gaspol aja ya, di satu video kan, setelah itu ya sudahlah. Takutnya semakin saya menceritakan, semakin saya teringat, semakin melekat di pikiran. Oh tidak. Iya kan, nih ibarat masa lalu nih. Semakin kita mengingat, semakin kita ceritakan, maka bayang-bayang itu kan terus melekat menghantui pikiran kita. Mending kalau masa lalu tersebut masa lalu yang indah, iya kan? Kalau masa lalu yang menyedihkan, itu akan menjadi momok, iya kan? Luka hati berkepanjangan, Jenderal. Iya kan? Ya, baik sahabat Gado-Gado Channel, kita lanjutkan kembali. Dan tentunya masih ada beberapa kejadian lah. Tapi saya tuangkan di video ini, biarkan full durasi. Ya, sahabat Gado-Gado Channel, ternyata memiliki warung dengan kos-kosan atau kamar kos-kosan, ini seringkali saya melakukan perubahan atau perombakan atau bahkan penambahan tergantung permintaan pasar ya. Karena ada satu waktu Karang Tirta begitu rame, maka saat itu kami butuh kamar lagi dong untuk menampung, ya kan? Nah
Saat itu, waktu Karang Tita belum rame nih, jadi tatanan ruangan ya itu masih peruntukan keluarga kecil. Saat itu belum begitu banyak kamar ya. Belum seperti yang saya ceritakan tadi, saya memiliki 6 kamar. Nah, yang saya jadikan kamar di sebelah kamar TKP tadi yang kasur terangkat itu ya. Semula itu ruang TV. Ruang TV ya, ruang nyantai gitu kan. Nah, tapi akhirnya saya jadikan kamar. Ruang TV bergeser ya ke apa sebutnya? Ke persis depan kamar saya, bukan di sebelah lagi ya, tapi depan kamar saya. Nah, ya, nanti juga ini dirombak lagi loh sahabat. Saya jadikan kamar lagi. Karena ternyata memiliki rumah dengan struktur bangunan atau berbahan dasar kayu itu mudah untuk menambah atau mengurangi ruangan ya. Dan itu betul pengalaman. Dan ternyata sahabat Gado-Gado Channel, pada saat maghrib saya mau ke kamar, dari sumur nih, dari belakang saya mau ke kamar. Oh my God, di sebelah TV itu nampak sosok tersebut tengah duduk, sosok berbaju putih, berambut ikal, dan di kelopak matanya itu ada tetesan darah ya, tapi kering. Nah, ini sosok ini juga yang seringkali menampakkan diri di depan Simbo ya. Dan sosok ini juga seringkali menampakkan diri di depan orang-orang lainnya yang ada di rumah. Astagfirullahaladzim. Tapi ya sudahlah. Dia tertunduk seperti biasa sahabat. Oke, itu. Dan aku merinding lagi. Dan setelah ruang tamu tersebut saya jadikan kamar, saat itu kebetulan tidak berpenghuni ya, udah habis kontrak, dia pulang atau kemana, dan saat itu kosong. Nah, Dede Aga lagi belajar jalan. Biasa saat maghrib ya kita ngobrol-ngobrol dong sama penghuni lain ya di ruang TV. Kan itu udah dipindahkan lagi ruang TV persis di depan kamar saya sekarang waktu itu ya. Nah, udah gitu Dede Aga karena dia lagi belajar berjalan, sering dong anak-anak ngedorong-dorong kursi sampai akhirnya si kursi, oh my God, kenapa belepotan kayak gini? Si kursi tersebut mentok di depan pintu kamar tersebut. Nah, udah mentok gitu, naiklah Dede. Ya kita liatin lah ya. Nah, Dede naik, kemudian Dede pegang handle pintu. Nah, terbuka kan. Tapi saat itu sahabat, Dede sontak teriak, kaget kan, kita yang lagi duduk itu kaget sahabat. Dede teriak, Dede nangis gitu kan. Dede nangis kayak ketakutan. Nah, akhirnya saya samperin sama Ijem, waktu itu dia paling respect sama Dede ya. Dia gendong kan. Ya Allah, ada apa gitu kan. Jelas bukan karena kejepit. Kalau gak salah waktu itu udah bisa ngomong atau apa ya, dia bilang uwik ya. Uwik the jury kali ya. Iya, uwiknya akhirnya digendong, pintu ditutup lagi karena jujur juga takut ya. Takut. Nah, gitu kan udah. Nah, Dede digendong ngumpul di depan ruang TV. Nah, orang-orang pada nanya kan, Dede kenapa? Tapi Dede buru-buru jawab. Dede murungkut gitu, peluk saya erat-erat. Dan Dede ngelihat keluar karena gak mau lihat tante-tantenya itu kan. Dan lihat keluar karena kebetulan yang namanya bangunan warung kalau di tempat kami pantai gitu kan, itu biasanya diberi apa sih ya, partisi berupa jalinan-jalinan bambu atau kayu ya, yang dibentuk kayak gitu kan. Kebayang ya sahabatnya. Nah, jadi biar sirkulasi udara
Okay, udah gitu juga nilai artnya tuh dapat. Nah, pada saat saya digendong, dedek digendong sambil ngadep keluar, tiba-tiba dedek jerit lagi. Oh my God, dedek ketakutan lagi, peluk saya lagi. Itu benar-benar sore hari yang horor, sore hari yang menyeramkan, sahabat. Dalam waktu yang bersamaan, Dede dua kali dihantui oleh penampakan yang kami semua tidak mengetahui. Penampakan seperti apa? Seperti itu, sahabat Gado-Gado Channel ya. Ya, baik sahabat Gado-Gado Channel, mudah-mudahan sahabat masih tetap di sini bersama saya, dengerin cerita saya. Ya, dan ternyata sahabat, dari rentetan-rentetan kejadian mistis yang saya alami, masih ada, saya anggap satu aja lagi deh. Ya, satu lagi, udah gitu, kelar urusannya. Kelar urusannya. Iya, kelar hidup lo. Nah, ini sebuah kutukan. Oh my God. Ya, ungkapan kekesalan saja. Bukan kutukan, bukan supata ya. Tapi ya mudah-mudahan sadar juga, takut dengan karma ya. Untuk para komplotan yang kemarin hari sempat bertandang dan sampai sekarang masih menyisakan kekesalan, kelar hidup lo. Oke. Ya, baik sahabat Gado-Gado Channel. Ya, siang itu detil waktunya saya lupa. Yang jelas Ate Yani siang hari Ate Yani nanya, "Teh, emang eueuh kamar deui di kamar ayah teh kumaha kitu?" Gitu kan tanya saya. "Nah, geuning cenah aya tamu sare di kamar teteh di dinya. Pantona ngemplong, tamu awewe arisi," cenah gitu kan. "Lah, iraha?" "Nya kamari," dan gitu kan si Ate Yani bilang kekeh gitu kan. "Teh iya, kemarin tuh juga gak ada tamu ya, apalagi cewek sendiri. Kalau yang tidur siang itu teteh sendiri. Emang kenapa?" "Iya, Ian lihat," katanya, "di sana tuh cewek lagi tidur, cantik banget, putih banget, udah gitu rambutnya ikal." "Rambutnya ikal seperti itu." Ate, "Biar aku teteh ngadadak gelis." Tapi nyalah kan baik, syukur ngelamun teteh ngadadak gelis gitu kan. Oke, ya rupanya makhluk gaib tersebut ya mungkin meminjam raga atau apa nih? Yang jelas sosokku lagi tidur di sana, tapi dia datang, dia masuk. Dan yang nampak ya tetap dia. Seperti itu sahabat ya. Ya, saat itu enggak ada keanehan apapun. Tidak seperti waktu saya mendapatkan serangan gaib ya. Saat itu karena ada ya sesuatu yang masuk sampai akhirnya saya muntah karena ada penolakan. Tapi waktu itu fine-fine saja sahabat. Sampai akhirnya Ate Yani nih mengira gitu kan kalau ada tamu lain yang tidur di kamar saya. Sedangkan saat itu saya yang tengah tidur. So, bagaimana menurut sahabat Gado-Gado Channel? Okay. Yang jelas percaya atau tidak, saya coba menguak fakta ya, menguak pengalaman-pengalaman ya lewat cerita yang saya hadirkan, yang saya kemas dalam bentuk sebuah konten, iya kan? Ya, baik sahabat Gado-Gado Channel, eling lan waspodo selalu. Hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam berucap, terlebih ulah sok sompral. Itu saja. So, thanks for watching this video. Jangan lupa bahagia, sehat selalu. See you next time. Bye-bye.